kesedihan untuk mama mungkin. Tapi yang perlu mama tahu, putri sayang banget sama mama. Putri mau mama sehat terus, selalu dampingin putri kemanapun. Innalillahi, berita duka kembali terjadi. Soimah menyampaikan kabar duka meninggalnya ibu Putri DA. Namun sebelum nonton lebih lanjut, mohon subscribe terlebih dahulu agar admin lebih semangat memberikan info. Kalau sudah, silakan simak videonya. Selebritas Soimah menyampaikan kabar duka melalui akunnya di Instagram. Pesohor kelahiran tanggal 29 September itu mengabarkan bahwa ibunda pedangdut Putri DA meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi rojiun, tulis Soimah sebagai keterangan foto yang diunggahnya. Soimah membagikan tangkapan layar saat dia melakukan sambungan video dengan Putri DA. Dalam potret itu, Putri DA terlihat sedang menangis. Dia pun turut mendoakan agar ibunda penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu tetap tabah. Yang sabar, tabah dan kuat ya nak. Semoga almarhumah mama husnul khotimah. Amin, lanjut Soimah. Unggahan itu pun langsung dibanjiri ucapan duka dari pengikut Soimah di Instagram. Sebelumnya, Putri DA sempat mengabarkan kondisi ibunya yang tengah sakit melalui media sosial. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin.